Marsikal Madya TNI Yuyu Sutisna, pria kelahiran Jawa Barat 10 Juni 1962, adalah perwira tinggi TNI Angkatan Udara yang kini menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Udara. Yuyu Sutisna dilantik menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Udara oleh Marsikal TNI Hadi Cahyanto pada 6 November 2017, menggantikan Marsikal Madya TNI Hadian Suminta Atmaja. Yuyu Sutisna merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan pendidikan Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara dan diwisuda sebagai penerbang pada tahun 1987. Yuyu Sutisna memulai karir sebagai Letnan 2 Perwira Penerbang di Lanut Iswahyudi. Pada rentang waktu 1988 hingga 2005, karir Yuyu terus meningkat, mulai dari perwira penerbang, instruktur penerbang di Lanut Adi Sucipto, Komandan Flight Operasi A Skuadron Udara 14 Lanut Iswahyudi, hingga Komandan Skuadron Udara 14 Wing 3 Lanut Iswahyudi. Pada tahun 2001, Yuyu Sutisna meraih badge 2000 jam terbang dengan pesawat F-5 Tiger II. Marsikal Madya Yuyu Sutisna memiliki rating pesawat F-5 FMK-53 Cessna Bravo Charlie dengan total 4250 jam terbang. Yuyu sudah menduduki hampir semua jabatan di Angkatan Udara, bahkan pernah juga memegang jabatan sebagai atase pertahanan di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington DC Amerika Serikat pada tahun 2006 dan 2009. Pada rentang tahun 2010 hingga 2012, dengan pangkat Kolonel Penerbang, Yuyu Sutisna ditugaskan memegang jabatan Asisten Operasi Kepala Staf Komando Pertahanan Udara Nasional, menggantikan Kolonel Penerbang Bahrim dan menjadi Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional 3 Medan, menggantikan Marsikal Pertama TNI Bonar Hutagaul. Di akhir tahun 2012, Marsikal Pertama TNI Yuyu Sutisna dipercaya memegang jabatan sebagai Komandan Lanut Iswahyudi, menggantikan seniornya Marsikal Pertama TNI Muhammad Saugi. Pada tahun 2014 hingga 2015, Yuyu Sutisna yang mempunyai kekuatan profesionalisme sebagai militer, sehingga selalu ingin memajukan institusi Angkatan Udara menjadi Angkatan Udara yang profesional dan modern, terus dipercaya memimpin 3 jabatan penting, yaitu Kepala Staf Komando Operasi Angkatan Udara 2 pada tahun 2014, Wakil Asisten Operasi Kasau pada tahun 2014, dan Staf Khusus Kasau pada tahun 2015. Hingga di awal tahun 2016, pangkat Yuyu Sutisna naik menjadi Marsikal Muda dengan bintang 2 di pundak karena dipercaya memegang jabatan Panglima Komando Operasi Angkatan Udara 1, meliputi pertahanan wilayah barat dari Sabang hingga Jawa Tengah, termasuk Kalimantan Barat. Setahun kemudian, Marsikal Muda Yuyu Sutisna dipindah tugaskan menjadi Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional, menggantikan Marsikal Muda TNI Abdul Muiz. Belum genap setahun menjabat Pangkohanudnas, suami Ayuning Dewanti diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, menggantikan Marsikal Madya Hadian Suminta Atmaja. Otomatis pangkat Yuyu Sutisna naik menjadi Marsikal Madya.